Berarti panjang dan berat? Panjangnya 45 cm. Dan beratnya 25. Semuanya jadi, bisa dibagi 5. Dibagi. Iya, benar. Di tanggal 5 bulan 5. Iya. Oh, luar biasa ya Tuhan. Betul. Ya. Serba tanggal 5 berarti ya. Yes. Angka 5 maksudnya. Angka 5 semua. Nama sedikit dong diulangin lagi. Namanya itu Kimora Hazel Amberly. Ya, kenapa kita milih itu sebenarnya? Awalnya tuh gak ada Kimoranya, tapi dari keluarga aku tuh Kimora karena sesuatu memang Kimora tuh artinya kan strong, kuat, terus powerful gitu ya, berkarakter. Tapi setelah dipikir, iya juga ya, anak ini kan kita perjuangin ini sampai pernah sakit pun, pernah minum antibiotik awalnya jatuh. Tuh keguguran, jatuh, pokoknya banyak lah kejadian yang buat Moa sama Li, wah ini bibinya amazing kuat banget ya. Iya masih banget, bibinya kuat. Tapi kalau dari Moa pengennya Hazel. Kenapa? Karena Hazel itu pas Moa cari, ini benih dari Tuhan. Karena kita juga pengennya anak ini kan berbakti buat orang tua, takut akan Tuhan juga. Tapi kita mengharapkan anak ini apa ya, susah. Bukannya susah hamil ya, tapi susah tuh dalam arti kondisi kita tuh awalnya gak disetujuin, terus akhirnya bisa disetujuin, akhirnya kita milih tanggal ini, pokoknya sebelum akhir tahun ini tuh udah sebelum pertengahan tahun ini anaknya udah harus lahir, karena dia ngejar umur, pengennya tuh sama kayak bapaknya tuh berteman gitu. Jadi pokoknya harus, oh iya kita ngejar itu. Jadi kayaknya itu buat Moa tuh suatu kesusahan yang kerikil kecil yang harus kita lewatin. Jadi buat Moa itu gak sih apa ya, benih dari Tuhan itu ya anak itu sendiri, dan Amber itu kata-kata yang elegan, jadi anak yang putri yang elegan gitu. Okay. Oli nama dia.